Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Jadi kali ini kita lagi bawa semangka nih, lagi beli semangka. Tadi kita lagi di rumahnya Mas Heri Gundul. Nih kita udah baru sampai nih di rumah Mas Heri Gundul. Orangnya kayaknya adalah di rumah yang kawan. Soal ini ada motornya nih. Ini rumahnya yang kawan Mas Heri. Biasanya kita di Bakso Uleknya, sekarang kita di rumahnya. Kita hari ini mau buat es semangka India yang kawan sama Mas Heri Gundul. Biasanya kita beli kan es semangka India, kita review terus. Hari ini kita mau coba buat es semangka India. Tapi kita ketuk dulu ya rumahnya. Assalamualaikum. Duh, susah juga ya kawan. Berat juga nih semangka. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ah. Udah lama aku nungguin ya, udah berjam-jam. Serius? Bawa semangka ini. Iyalah, jadi dong. Kita ini Mas Heri kawan. Wis, ini rumah Mas Heri Gundul lah. Biasanya kita ketemu di Bakso Ulek ya. Hari ini pas di rumahnya. Oke. Jadi aku udah siapkan di belakang nih. Kawan. Apanya? Boleh aku masuk nih? Masuk aja lah. Oke. Ayo masuk. Oke. Dia kan lagi dia bilang lagi kok juga kawan. Udah datang ya. Wis nih. Ini apa nih? Ini ada beberapa untuk inilah. Nah, ini udah kesiapan nih. Wes, ini ya di balik layarnya nih ada ini ya. Ini semuanya. Ya. Ada kawan-kawan nih semuanya kita bikin. Ya. Semangka India-nya. Ini kita kayak apa nanti? Ini susu ada susu, kita obar-abik lah ya. Oke. Oke, Mas. Jadi kita langsung bikin nih, Mas. Langsung bikin aja. Oke. Sip. Nah, oke kawan-kawan, kembali lagi di channel Mas Heri Gundul dan Anak Kos Entertainment. Ini dua channel yang sekaligus ngawal. Soal beliau udah buat juga tadi pening ya. Oke. Ini kami dari kemarin kami rencanakan mau bikin es semangka India karena kemarin beliau buat review es semangka India. Jadi beliau ini udah merasakan kayak mana rasanya es semangka India, jadi kita coba beliau membuat es semangka berdasarkan apa ya? Apakah dengan review dia beliau ini bisa membuat es semangka India gitu kan? Jadi bahan-bahannya apa aja nih Mas? Kita review dulu bahannya. Oke, boleh apa ya? Ini yang pertama ya pasti semangka. Semangka. Nih ada susu. Ada susu latte ya. Indomil ya. Ini kita nggak sponsor ya. Indomil sponsor kita dong. Terus ada es ya? Ada es nih. Ya. Itu pasti itu namanya es semangka India kan? Ya. Ada es. Ada jeruk nih. Ini pis terus ada ini apa nih? Itu ada selasih itu. Ada selasih kayak ini nih, telur cicak ya. Telur cicak ya. Itu ya, telur cicak. Tumpah pula telur cicak. Jadi gimana Mas? Langsung aja kita potong. Eksekusi. Langsung. Iya. Aku cuma menengok aja. Jadi gimana nih? Siapa yang mulai nih? Ya Mas, mulai aja. Aku yang mulai ya? Iya. Oke lah. Nah, kayak mana aku coba nengok kan dia udah merasa ya. Coba dulu ya. Atar bila mina langsung gini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu ya. Wow. Kita ambil dulu kan biar beliau aja kita tengokkan cara membelanya ya kawan-kawan. Oke. Wis. Wis, awas luka. Maksudnya. Iya. Merah merona. Tadi belak lagi ya. Memang ahli kawan. Ini masih segar kali ya buahnya. Iya, buahnya masih segar kali. Nah, terus? Sip. Aku mana tahu gitu kan. Jadi langsung kita eksekusi es semangkanya ya? Ya, langsung kita eksekusi semangkanya mau dijadikan apa gitu. Icak-icaknya aku jadi penjual es semangka ini ya jadinya ya. Nanti kita setelah jual, review ya. Itu ya. Nanti kita jual. Nanti kita jual ya. Oke. Setelah ini kita jual es semangka India ini untuk satu RT nih misalnya. Bisa nih? Bisa. Oke. Untuk satu RT. Dah, langsung aja. Ready? Ya, mau beli semangka Mas? Boleh. Langsung ya? Ya. Wow. Kayak gitu ya. Ini serasa kayak penjual es semangka India ya.
Tapi jual kita di rumah ya, kita coba nanti baru kita jual ya. Oke. Okay. Ah, kemarin aku reviewnya kayak gini. Iya. Iya. Yeah. Kemana kayak ini orangnya, yeah. Bang? Ya udah, kita bikin ini. Meskipun enggak jadi, harus jadi. Harus gitu. Jadi ya. Oh, oke. Okay. Wow. Ini airnya ini. Ini seumur-umur baru ini aku buat nih. Iya. Iya. Aku seumur-umur baru ini nengok. Nengok ini. Semakin dia. Biasanya aku nengok di apa kalian aja kemarin kan. Oke. Okay. Makanya aku jauh-jauh datang. Datang dari kos ke sini karena udah janjian. Wis, mantap. Moga ada jadi ya, moga aja ya, jadi ya. Moga udah jadi, yeah. Oke. Okay. Ini amatiran ya. Ini amatiran. Tapi moga aja hasilnya enggak amatiran ya. Kalau enggak jadi semangka India, jus semangka nanti. Ini ya. Oke, satu lagi kita bikin. Okay. Atau Abang Radi? Ya, Mas aja. Oke, aku ya. Iya. Wah, serasa ahlinya ini ya. Tidak, kawan. Aku aja ngiler nih. Wih. Gini ya. Aku baru tahu ternyata airnya juga mengalir juga kayak gini ya. Oh. Ini ternyata. Ini pakai alat sekadarnya aja ya. Ini pakai alat yang penting sekadarnya. Jadi es mangga India. Ya, jadi es mangga India. Yang penting jadi es semangka India gitu. Iya. Ya udah ya. Dah, dikasih es ya. Kasih es, oke. Okay. Kasih es. Kawan-kawan terus kasih es. Langsung kasih es ya. Ini datang-datang ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini channel kalau enggak salah Mas Jo nih ya. Jo Kuliner. Hah? Bang Jo Kuliner. Bang Jo Kuliner. Jo Kuliner. Jo Kuliner enggak, Mas. Nih kita lagi bikin es semangka India nih, Bang Jo. Jo Kuliner ya. Iya. Ah. Ini es, kasih es langsung ya. Kita campur. Ini serius jadi nanti nih? Insyaallah jadi. Ini serius jadi nanti nih? Tapi kayaknya jadi ya. Aku kurang kayak jadi nih kayaknya. Seperti kayak gini. Kalau biasanya semangka India kemarin kan, jadi pakai tempat yang besar kan? Iya. Ah, jadi kalau ini kita tempat yang ala kadarnya ya. Ini udah kita taruh lagi ya, Mas. Okay. Ini kedatangan tamu kita nih, Bang. Apa nama tanya-tanya nih? Jo. Mas Jo Kuliner. Mas Jo, pakai Mas ya? Jo. Jo Kuliner. Jo Kuliner, kawan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Ya, udah berapa subscriber sekarang, Bang? 138. 138, tentang kuliner juga ya? Iya, tentang kuliner juga. Oke, okay. Langsung, apa lagi, Mas? Kita bikin nih setelah ini. Kasih gula ya? Kasih gula? Gulanya tadi mana ya? Gula mana ya? Apa gula? Atau pakai susu? Susu sama gula. Ini gula. Oh, ini gula. Air gula. Kira dia air minum tadi kan? Untung gak aku minum gitu. Kasih gula ya. Iya. Kepala Bang Jo enggak nampak. Pakai ini tutupan plastik. Okay. Tutup plastik. Ini aja dulu. Oke. Okay. Aku coba ya, kawan. Okay. Aku mau belajar juga. Nanti kita habis ini. Udah. Gitu ya. Pengen mabuk aja. Segar kali ya. Segar ya. Apalagi cuaca panas gini kan. Iya. Segar ya. Mantap. Nih, campur susu. Campur susu, oke. Okay. Okay. Indomie sponsor dong. Langsung. Ini udah kita promo ini. Ini untuk Smake India. Iya. Spesial buat Indomie ya. Sekarang Indomie sponsor dong. Gitu. Aku ada dulu ya. Iya. Sip. Wis. Mantap kali ini. Hop. Untuk berapa hari lagi? Berapa hari lagi puasa kan? Bisa nih. Oh, terus kawan.
Udah? Wih, mantap kali ini. Seger kali ini. Seger kali lihat deh sumpah. Ini gimana cara ngeliat ini? Enggak bisa ya. Bisa. Bisa. Biar ini ya. Iya, coba kalian lihat nih set. Gimana, Mas? Wow. Seger kali ya. Pertama kali nih. Jadi langsung aja kita tuangin. Kita tuangin ya. Iya, kita enggak dicicipi dulu. Oh, dicicipi dulu ya. Aku lupa aku ya. Dulu. Manis enggak? Tunggu enggak, manis enggak ya? Coba dulu ya. Ini emang amatiran ya. Gimana? Kurang? Manis. Kurang manis? Tambah lagi. Apa tambah gula? Tunggu. Gulanya. Gula atau susu? Kurang manis. Apa? Gula. Air gula. Tapi itu udah melimpah-limpah gimana tuh? Tunggu ya. Campur enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Enggak apa. Campur ya. Wow. Wah, sumpah. Sumer kali ini. Sumpah ini mantap kali ini. Wah, susunya terasa ini. Ya. Yeah. Susunya kental kali itu. Iya. Yeah. Gimana? Enak. Enak, serius? Serius. Aku ngiler, weh, serius. Enak kan? Iya. Tapi kurang manis sedikit lah. Oh, biar aja taruh sini nanti. Nanti taruh gula situ masing-masing ya. Ini jeruk nipis itu apa gunanya? Untuk campuran aja di sini nanti. Oh, berarti ini masin dulu baru pakai jeruk nipisnya gitu. Oke, sip. Peras nanti kan? Iya, oke. Ya. Lah, langsung kita aku taruh lagi kamera langsung aja kita review lagi ya. Oke. Review es semangka India kita. Lah. Dok, masukkan lagi. Yuk. Yes. Sorry, apa? Sendok untuk gelas satu. Yes. Ini perdana aku ke rumah ini bikin es semangka India. Ini perdana. Mantap nih. Wow. Wah, oh, ngiler aku ya. Sih. Ini nanti kalau kurang manis tambah gula lagi ya. Iya. Biasanya kan bakso pakai jeruk. Sekarang semangka India ternyata pakai belum diinovasi ya. Inovasi baru ya. Baru ya. Semangka India pakai ini. Inovasi baru. Oke, mantap. Tolong ya like, comment dan subscribe channelnya Joe Kuliner. Oke. Mas Heri dan anak-anak entertainment. Oke. Dan tulis komentar kita besok mau buat apa lagi ya. Mau barbar apa lagi gitu. Itu ya. Pokoknya kalian subscribe aja dulu channel kita bertiga. Okay. Pasti nanti akan dijamin seru-seruan ya. Pokoknya seru-seruan gitu. Okay. Maju juga harus ya ini kan? Iyalah. Jangan lupa ya. Subscribe. Di-subscribe, share. Di-share.